Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, salam sejahtera untuk seluruh petani Indonesia. Perkenalkan, nama saya Irman Sulaiman Mahmuseh. Saya petani dari Aceh, tepatnya di Kabupaten Birun. Adapun tujuan video kita kali ini adalah untuk melihat perkembangan terbaru padi CL284 dengan perawatan full Bayer. Memasuki usia 60 hari, padi dengan jenis terbaru CL284 kini memiliki umur lebih genjah dari generasi sebelumnya, yaitu CL220. Jenis terbaru CL284 memiliki usia panen 85 hari, sangat cocok ditanam pada area persawahan rada hujan dan juga sawah irigasi, mengingat petani tidak menunggu lama masa panennya. Apalagi menggunakan pestisida dari produk Bayer, kini padi CL284 menjadi lebih tahan terhadap berbagai serangan hama dan penyakit. Kini di usia 60 hari, malainya sudah keluar serentak, rata-rata sudah hampir 90%. Salah satu keunggulan dari padi CL284 cukup tahan terhadap kresek, jamur, dan patah leher. Sekarang kita akan mencoba menghitung anakan produktif berumpun, sahabat tani. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Selain memiliki anakan yang produktif, hampir rata-rata 40-50 batang per rumpun, padi CL284 memiliki daya tarik tersendiri, yaitu batang yang sangat kokoh sehingga tahan rebah di segala jenis cuaca. Terima kasih sahabat tani telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like video ini, di komen dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam satu lumpur.